pengawas pemilihan umum. Berikut saya akan jelaskan tentang alat kerja pengawasan pembentukan PDP yang dilakukan oleh PKD. Dalam alat kerja ini kita lihat ada nama pengawas, nomor telepon, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, ya, ada kolom nama desa. Kemudian untuk uraian hasil pengawasan kita lakukan prosedur dalam men. Pertama, PPS melakukan koordinasi dengan pemerintah desa. Apa yang menjadi hasil koordinasinya dituliskan di dalam kolom di bawahnya. Kemudian penerimaan pendaftaran anggota PPDP setelah dikoordinasikan tadi oleh PPS kepada pemerintah tempat, mereka harus menerima pendaftaran. Setelah menerima pendaftaran, lakukanlah penelitian administrasi calon anggota PPDP yang sudah ada syarat-syaratnya yang diedarkan oleh PPS, oleh KPU kepada PPS. Kemudian seleksi tertulis calon anggota PPDP, kalau tidak ada contreng, tidak ada. Kemudian wawancara, boleh sediakan. Kemudian pengumuman seleksi anggota PPDP dan ada keterangan tambahan. Nama desa ditulis apa nama desanya. Kemudian hasil temuan dalam perekrutan pengawasan kepatuhan proses pembentukan PPDP ini, hasil temuan ditulis dalam tabel tersebut. Demikian tutorial pengisian alat kerja untuk PKD dalam melakukan pengawasan pembentukan PPDP. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng. Salam awas.